Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright, sebelum aku mulakan video pada hari ini, aku nak minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng supaya korang dapat notifikasi awal setelah aku upload video, okay? So, hari ini, seperti kau tengok aku tajuk, hari ini tak ada cerita pasal motor. Hanya cerita daily vlog aku dengan family hari ni akan ke Melaka. Saja-saja nak meluangkan masa bersama. Okay. So memang kes COVID-19 memang agak mendadak. Semalam 2,000 lebih. So insyaAllah kita akan ikut SOP lah. Dan hari ni korang stay tune je lah dengan apa yang aku rakam. Aku tak pasti lagi aku nak pakai handphone ataupun pakai dashcam aku. Mungkin pakai handphone kot. Sebab action cam aku kan teruk kan. So kau stay tune. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me baby, we got everything. Call me whenever you feel alone babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Jangan ada yang banyak. Dia nak ayah, dia nak ayah. Bagi lah tengah ayah. Dia nak. One eternity later. Cuba. Cuba dek. Aduh dek. Thank you.
guys, aku dah balik ke rumah dah. Alright. Okay. Tak ada banyak pun aktiviti kami kat sana. Aktiviti kita orang hanya pergi Zoo Melaka. Lepas tu ada pergi museum, Museum Samudera yang kapal besar tu. Lepas tu jalan-jalan dekat bandar hilir, beli barang sedikit, lepas tu makan. Biasalah, ke sana memang kita orang cari makan, makan asam pedas lah. Alright. So, itu je lah yang kita orang ni. Minta maaf eh kalau boring ke apa. Sebab memang agak boring, sebab ni adalah antara first vlog aku lah. Vlog aku travel, vlog aku jalan-jalan. So, tak apa, cantik sangat lah, tak apa ngam. InsyaAllah aku akan memperbaiki lagi pada masa akan datang. Alright, alang-alang tu aku nak cerita lah pasal masalah motor aku ni. Okay, semalam aku dapati motor ni bila aku nak on, dia tak boleh, dia tersekat guys. Dia tersekat dan dia tak boleh pusing, kunci tak boleh pusing. Okay, tapi sekarang alhamdulillah lah, dia kadang-kadang okay, kadang tak. Ni okay. Okay, okay, sekarang ni aku dapati kalau kau nak buka on kunci, better lah, better untuk korang letak yang yang lubang ni ke atas. Contoh macam ni, dia ke atas kan, dia menghala ke atas. Bagi aku lah, sebab bila kita menghala sini, dia macam tak ada pengam. Boleh juga. Tapi semalam aku try, aku try guna ni kat bawah tau. Aku try, tak boleh. Tiba-tiba aku try yang ni, boleh pula. Aku tak pastilah apa masalah dengan motor ni. Tapi ada juga yang solution mengatakan pakai WD-40 lah apa kan. Memang masalah kunci ni common lah sebenarnya. Common sangat. Okay. So, itulah apa yang aku dapat. So, aku harap bermanfaat. Aku rasa itu saja video pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Grab dulu. Bye.